Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome back to Knox Channel. Hari ini kita nak berkongsi dengan anda sebuah model diecast limited edition, keluaran Tamak Work. Keluaran Tamak Work. Yang ini adalah biasanya kalau packaging macam ni, dia datang sekali dengan tin. Dia datang dengan tin. Model apa kat dalam tu nanti kita explore. So sebelum kita pergi lebih lanjut tentang model diecast, kita nak tengok dulu, kita nak kaji, nak selidik dulu tentang dia punya packaging luar. So ia adalah daripada Tamak Work. Kalau kita tengok sini, mungkin ada collaboration dengan Syukur. So kalau ada Tamak collaboration dengan Syukur, kita dah dapat agak apa model yang ada kat dalam ni. Yang ini adalah apa dia punya, Main Street, Main Street Eles. Juga ini adalah Tamak Work punya social media. Depan belakang yang sama lah, yang sama. So yang ini pun sama, dia ada collaboration Global 64. Ha, dah tulis kat situ Volkswagen T1 Panel Van Main Street. So this content include metal oil can and 164 scale model car Eles. 1THKD goes to Tamak for good. Tamak for good 164. Okey, cukup pasal dia punya packaging. Jom kita layan dia punya isi dalam. Okey guys, sambil-sambil tu saya nak ajak korang viewers-viewers Knox Channel untuk sama-sama kita unboxing. Kita nak tengok macam mana cara packaging dia, because yang ini quite eksklusif juga, eksklusif daripada segi produk dan juga eksklusif daripada segi harga pun boleh tahan juga. Okey, so dia datang macam inilah, ini oil can dia. Dia datang dengan plastik, cantik gila. So dia ada tulis kat sini lah, warning, this bag is not a toy, keep it out from babies and small children, suffocation hazard. Suffocation hazard. Ok, cantik. Plastik pun cantik. Ok, dia punya item ataupun dia punya kotak. Dia punya kotak datang macam ini. Sekejap, kita zoom out sikit. Kotak dia datang macam ini. Dan juga dia punya atas dia macam ni. Mesti alamak, mantap. Packaging pun, dah mempranan lah, kata dah cukup, dah nampak mahal lah kan. Sebab sebelum ni dia ada keluar HKS yang kita terlepas, tak dapat langsung, dan harga dia pun dah mencanak. Ok, so untuk yang ini kita tak nak lepaskan peluang. Jadi cara buka dia tu, jangan pusing ni, ini boleh pegang tapi nampak, ada sponge lagi sebelah dalam, ada sponge lagi kat sebelah dalam. So kita cuba buat keluar sponge ni, kita nak tengok macam mana. Tebal, boleh masuk kereta. So dia datang macam inilah. Dia datang macam ini. Ok, nampak, ada lubang kat sebelah dalam tu, ada lubang. So lubang tu, dan di sini pun ada lubang. So technically dia akan hold lah benda ni di sebelah macam inilah. Dalam pun ada satu sponge ni, dia akan hold. Ok, cukup pasal packaging dia. Tengok dalam kotak, ada lagi dalam tin, ada lagi kotak. Kan, mantap tak mantap? Tak mantap lah kata. Ok, jadi dia datang kotak ni, kalau tak silap saya, kalau design-design macam ni, dia datang dengan magnetic box lah kita panggil kan. Ok, so kotak dia pun kita review sikit. Ok, kita review sikit kat sini. Dia ada ok, dia ada social media untuk Tamak Work, and then Syukur punya logo. Kemudian dia adalah Volkswagen T1 Panel Van Main Street. Dan juga ada nombor series dia lah, model number. Jadi kat sini sebelah atas tu dia ada tulis Tamak Work collaboration dengan Syukur. Logo tengkorak Main Street. It's okay you don't get it. Tak okay babe, kalau tak dapat. Main Street, Main Street. Macam mana saya buka dia? Okay, so kita nak buka dia tu, kita ke bawah sikit. Macam ni kita nak buka dia, kita boleh buka macam ni. Collected everything, collect everything. Buka macam ni. Dia mengingatkan saya tentang ada satu model apa, CM ke apa ke, Mercedes, lebih kurang saya ada packaging dia. Kemudian ada sponge lagi. Kita boleh kita take out sponge tu. Dia tak datang dalam, datang dalam akrilik, So dia datang memang macam ini je. Nampak? Kita keluarkan. Macam mana kita nak cakap ni?
kan. Macam mana kita nak cakap ni? Okay, kita biarkan di sini. Okay guys, inilah model dia. Aduh, hilang kata-kata lah. Tak tahulah nak cakap apa. Hilang kata-kata tu. Poyo tak poyo lah. Hei, model cukup cantik. Tak tahulah nak cakap. Berat, berat, memang berat. Kemudian daripada segi detailing eh, daripada segi detailing pun dah cun eh. Kemudian dia ada Main Street punya ni eh, Main Street punya logo. Warna kelabu, simple je kan. Kemudian dia ada tulisan ni, kita nak tengok tulisan apa eh. Boleh baca tak? No matter how hard you try, you can't stop us now. Okay, itu dia punya slogan aku eh. Slogan. Okay, ini pandangan sisi, pandangan hadapan. Okay, lampu tu dikas berasingan eh, lampu plastik. Volkswagen punya logo. Kemudian ada lagi decal tu, apa tu, collect everything kan. Kemudian dia punya interior ada wiper eh, wiper dekat sekali dengan cermin. So interior dia warna coklat eh, warna kelabu juga. Interior dia warna kelabu, steering warna hitam. So dia ada rack dekat atas ni. Rack ni pun adalah kalau saya rasa warna plastik eh. So careful lah, plastik. Okey, kiri kanan tempo yang sama, kiri dan kanan tempo yang sama. Okey, kemudian di sebelah belakang, di sebelah belakang dia ada Main Street punya decal dekat cermin belakang, dan juga ada apa tu, Tercelli eh, dekat sebelah bawah tu. Kemudian ada warna kuning tu, tak boleh nak baca lah apa benda eh, warna kuning tu. Dia nampak since 1999 Tercelli. Lampu belakang dia cat saja, dia cat saja eh. Okey, sebelah bawah plain, tak ada apa. Tayar pun simple. Dia punya wheelset, wheelset Volkswagen yang biasa. Wheelset pun warna hitam eh, dia datang warna hitam. Baik, so mantap eh, mantap kan. Satu model Pertamax Work, collaboration dengan Syukur. Berat pun berat, detailing pun mantap. Tapi dia bukan fatless. Dia bukan fatless, dia adalah Main Street. Apa nak cakap lagi, memang padu lah, memang padu, memang padu. Plus dia punya apa, packaging pun memang eksklusif, memang cukup-cukup eksklusif kan. Jadi itu sajalah kot perkongsian kita pada hari ini. Jangan lupa kawan-kawan, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Berjumpa lagi di video-video akan datang dengan lebih banyak perkongsian model-model dekas pelbagai jenama. Anti dan Assalamualaikum.